Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengganti tema di Nintendo Switch ya. Cuman di sini sebagai pengingat aja di awal, di sini saya bakal mengganti dari tema hitam ke putih atau mungkin putih ke hitam. Jadi hanya ada dua itu doang temanya untuk di Nintendo Switch karena di Nintendo Switch nggak bisa kayak PS4 atau mungkin Xbox nggak tahu juga sih ya. Karena saya nggak main Xbox juga dan di PS4 itu bisa ganti tema gitu ya. Temanya bebas gitu kan, bisa tema Cyberpunk, tema God of War, tema The Last of Us ya, banyak banget gitu temanya. Cuman di Nintendo Switch cuma ada dua gitu ya. Dan untuk menggantinya kalian cukup ke System Settings gitu ya, seperti biasa gitu. Dan di sini kalian cukup ke bawah gitu ya. Dan kalian cukup ganti yang Themes gitu, Themes apapun itulah dibacanya gitu. Kayaknya Themes ya. Dan di sini kalian dari Basic White ganti aja ke Black atau mungkin dari Black ganti ke Basic White gitu. Dan kayak gitu. Kalau saya sih kurang suka sih untuk yang warna kayak putih gini terlalu cerah mungkin ya, menurut saya terlalu tajam gitu. Apalagi kalau misalnya kalian main di tempat gelap gitu, jadi saya akan ganti aja ke basic black dan saya sangat suka banget tema-tema yang gelap kayak begini. Dan gitu doang sih untuk cara mengganti temanya, cukup gampang banget, cukup tinggal diganti aja dan tinggal dipilih aja cukup dengan satu tombol gitu. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching, bye-bye.